redaksi fakihu yang secara apa namanya harfiah itu artinya fahamkanlah, itu memiliki susunan kata atau akal kata yang sama dengan istilah fikih ya. Jadi fikih sendiri secara bahasa artinya adalah pemahaman. Karena fikih sendiri itu adalah pemahaman, maka hal ini tidak menutup kemungkinan antara satu ulama dengan ulama yang lain itu saling berbeda sudut pandang dalam memahami dalil. Ya. Nanti kita akan contohkan bahwa di dalam kehidupan kita beragama itu banyak sekali ulama berbeda pendapat ketika memahami satu dalil yang sama. Dalilnya sama, ayatnya sama, hadisnya sama, tapi hukum yang dilahirkan satu ulama dengan ulama yang lainnya itu tidak sama. Sebabnya kenapa? Nah, nanti akan kita bahas ya. Kok bisa ya dalilnya satu, tapi kok produk hukumnya itu tidak sama. Jadi itu definisi fikih secara bahasa ya. Teman-teman ingat bahwa definisi fikih secara bahasa artinya adalah al-fahmu atau pemahaman. Kemudian fikih secara istilah didefinisikan oleh para ulama. Salah satu definisinya adalah ma'rifatul ahkami syar'iyyah al-amaliyah bi'adillatiha at-tafsiliyah. Mengetahui hukum-hukum agama atau hukum-hukum syariah yang bersifat amaliyah. Ya, jadi sifat hukum fikih ini adalah amaliyah. Bi'adillatiha at-tafsiliyah. Dengan dalil-dalilnya yang terperinci. Nah, di situ saya mengutip penjelasan dari salah satu yang ditulis oleh ulama, namanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Judul kitabnya adalah Al-Usul min Ilmil Usul. Jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan tentang makna dari masing-masing kata yang menyusun definisi istilah fikih. Nah, yang pertama adalah istilah ma'rifah. Ya. Kan tadi definisi fikih secara istilah ma'rifatul ahkam. Ya. Apa yang dimaksud ma'rifatul ahkam syar'iyah? Apa itu ma'rifah? Nah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fal muradu biqaulina, bahwa yang dimaksud dengan ucapan kami, pertama, ma'rifah, al-ilmu wa-dhannu. Bahwasanya ma'rifah di dalam definisi ilmu fikih itu artinya adalah ilmu dan dhon, dugaan. Ya. Li'anna idrakal ahkamil fikhiyah qad yakunu yakiniyan wa qad yakunu dhonniyan. Karena di dalam menentukan hukum-hukum fikih itu kadang sifatnya yakin, jadi sudah pasti hukumnya. Waqad yakunu dhonniyan, tapi kadangkala hukumnya itu sifatnya dugaan. Ya. Kenapa? Karena dalil yang dijadikan sebagai landasan itu tidak langsung menjustifikasi dengan tegas tentang suatu masalah yang akan dihukumi. Kalau misalkan hukum-hukum yang sudah tegas seperti daging babi, kemudian minum-minuman keras, itu sudah pasti sifatnya adalah yakinian, sudah pasti sifatnya adalah yakin. Tapi ada hukum-hukum yang sifatnya tidak langsung bisa ditentukan secara pasti. Nanti ini masuk wilayah dhonniyan, ya, wilayah yang sifatnya dugaan atau ijtihad. Ya. Kama fi kasirin min masailil fikhi. Nah, hal ini sangat banyak nanti dijumpai di dalam permasalahan masalah fikih. Kemudian yang kedua, cakupan hukum fikih ini adalah al-ahkamu syar'iyah. Jadi hukum fikih ini hanya menangani hukum-hukum syariah, ya. Dia tidak menangani masalah ilmu pengetahuan seperti mungkin IPA atau matematika. Meskipun nanti ketika penyimpulan hukum, ilmu-ilmu pendukung ini juga dibutuhkan, ya.
Misalkan seperti hukum bayi tabung. Nah, nanti kita butuh ahli medis yang mengetahui seluk-beluk tentang bayi tabung itu kayak gimana sih, ya. Kemudian hukum tentang menentukan awal Ramadan atau awal atau Idul Fitri menggunakan ilmu falak, ya, matematika. Maka otomatis kita juga harus memahami ilmu-ilmu yang mendukung hukum-hukum tersebut, ya. Nah, cakupan hukum fikih adalah hukum syariah. Al-ahkamul mutalaqqah minasy-syar'i. Jadi hukum-hukum yang memiliki kaitan dengan syariat. Kal wujub wa tahrim, seperti hukum wajib, hukum haram, ya. Fa kharaja bihi al-ahkamul aqliyah. Maka tidak termasuk di dalam hukum-hukum syariah itu hukum-hukum aqliyah, hukum-hukum yang menggunakan akal. Misalkan kama rifati anal kulla akbal minal juz'i wal ahkamul adiyah, ya. Sebagaimana misalkan sesuatu yang besar itu anal kulla akbal minal juz'i, sesuatu yang besar atau segala sesuatu itu lebih besar dari sebagiannya dan seterusnya. Jadi cakupan hukum fikih ini hanya sebatas ahkamu syariah, ya, bukan hukum-hukum lain atau bukan teorema-teorema lain di luar hukum syariah. Nah, yang ketiga, cakupan yang ketiga adalah bahwa hukum fikih ini domainnya adalah hal-hal yang sifatnya praktis, ya, atau praksis amaliyah, ya. Ma la yata'allaqu bil i'tiqad. Masalah fikih ini tidak memiliki kaitan atau tidak domainnya itu bukan bab tentang i'tiqad, tentang keyakinan. Jadi fikih itu khusus masalah amaliyah, tentang misalkan tata cara sholat, puasa, kemudian juga hukum jual beli, ya, jual beli online, jual beli dengan sistem dropship, ya, muamalah-muamalah kontemporer. Nah, ini semua domainnya adalah masalah fikih, ya. Kas sholati wa zakah, seperti sholat, kemudian zakat, ya. Fa kharaja bihi ma yata'allaqu bil i'tiqad. Maka segala hal yang masuk ke dalam wilayah i'tiqad, wilayah keyakinan, ini tidak masuk ke dalam cakupan ilmu fikih. Katauhidillah wa ma'rifatihi wa ma'rifati asma'ihi wa sifatihi. Seperti misalkan tentang tauhid, kemudian tentang mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka ini bukan wilayah fikih untuk membahasnya, ya. Jadi semoga sampai di sini bisa dipahami, ya, bahwa fikih ini secara definisi, secara bahasa artinya adalah al-fahmu, pemahaman. Kemudian secara istilah yang menjadi cakupan atau domain wilayah fikih itu adalah hukum-hukum syariah, bukan hukum-hukum yang lain. Kemudian yang kedua adalah cakupan amaliyah, bukan keyakinan, bukan i'tiqadiyah, ya. Kemudian yang keempat, wal muradu biqaulina biadillatiha at-tafsiliyah, ya. Jadi hukum-hukum fikih ini, ya, dia nanti didasarkan atas hukum-hukum atas dalil-dalil yang sifatnya tafsiliyah, terperinci, ya. Misalkan ingin menentukan suatu hukum apa, maka wajib menyertakan dalil-dalil yang panjang, kemudian yang terperinci, kemudian ada analisisnya, sampai nanti diputuskan suatu hukum. Ya, jadi ini wilayah atau domain dari fikih. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini, tema kita adalah tentang fikih ikhtilaf, fikih perbedaan pendapat, dan tema ini sangat penting semua sangat penting sekali teman-teman semua. Kenapa sangat penting? Karena kita hidup tadi seperti saya sampaikan di awal, kita hidup di masyarakat, kita hidup di lingkungan yang tidak homogen, yang heterogen. Kadang ketika kita tidak memahami seluk-beluk hukum fikih ini dengan baik, kadang kita terjatuh ke sikap saling menyalahkan antara satu muslim dengan muslim yang lainnya. Padahal yang kita salah-salahkan itu sebenarnya sesuatu yang memang para ulama sendiri masih debatable,
masih memperdebatkannya. Dan itu sudah terjadi sangat lama. Nah, kita yang kadang tidak tahu ujung pangkalnya, karena tidak belajar dengan mungkin kontinu atau dari basic, ya akhirnya kita terjerembab kepada sikap mudah menyalahkan sesama muslim yang kita anggap amaliyahnya tidak memiliki landasan dalil. Pembahasan pertama kita adalah tentang perbedaan pendapat dalam Islam. Kemudian yang kedua, madhab-madhab dalam Islam. Kemudian yang ketiga, beberapa contoh ikhtilaf fikhiyah. Kemudian yang keempat adalah solusi dari beragam problema yang sudah disebutkan di bagian-bagian sebelumnya. Oke. Jadi begini, tadi sudah saya sampaikan bahwa fikih sendiri secara bahasa artinya adalah al-fahmu. Dan ini memang tidak menutup kemungkinan, bahkan memang sudah terjadi, para ulama itu ketika menyimpulkan suatu hukum itu seringkali berbeda, dan perbedaan ini adalah hal yang sangat wajar di dalam hukum-hukum fikih, ya. Seperti misalkan di Indonesia sendiri, apakah ketika akan menentukan awal Ramadan itu dengan hisab atau ru'yat, ya, itu sudah beda. Mana yang betul, ya, itu nanti ada satu pembahasan tersendiri. Kemudian misalkan kita nanti setelah selesai puasa akan membayar zakatul fitri atau zakat fitrah. Zakat fitrah itu dengan apa sih? Apakah dengan kurma, dengan gandum, dengan kismis, ataukah boleh dengan beras, ya? Karena di dalam hadisnya tidak ada redaksi arus, misalkan beras dalam bahasa Arab itu kan arus. Tidak ada, ya. Kenapa kok boleh dengan beras, ya? Kenapa boleh dengan beras, ya? Itu nanti ulama juga menjelaskan. Kemudian bagaimana ketika membayar zakat fitrah dengan uang? Boleh tidak? Nah, ini juga nanti ulama juga memiliki pendapat yang berbeda. Sampai halnya ketika nanti kita Idul Adha, kita nyembelih kambing, nyembelih sapi, nyembelih hewan kurban, itu juga nanti muncul beberapa pendapat yang satu dengan yang lainnya berbeda. Kalau biasanya di tempat saya, atau mungkin juga di tempat-tempat teman-teman yang lain, ketika selesai nyembelih hewan kurban, kambing misalkan, kulitnya itu kan di kulit hasil kletekannya itu kan dijual. Ya. Padahal menurut madhab Syafi'i, menjual kulit hewan kurban itu tidak boleh. Ya. Tapi kenapa di Indonesia itu dilakukan? Ternyata ada kaul dari madhab Hanafi yang membolehkan. Ya. Jadi memang perbedaan pendapat di dalam wilayah fikihah ini adalah sesuatu keniscayaan, sesuatu yang memang sudah terjadi. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, apakah setiap perbedaan pendapat itu boleh kita berikan toleransi dalam artian ya sudah, kamu ikut pendapat kamu, saya punya pendapat sendiri. Apakah itu berlaku kepada semua hal? Jawabannya adalah tidak. Jadi kalau saya kelompokkan dari hasil pembacaan saya, perbedaan pendapat atau ikhtilaf, ya, itu ada dua hal. Nanti ulama ada yang merinci lagi, ada ikhtilaf muktabar dan ikhtilaf khoyur muktabar. Nah, saya kompres menjadi lebih singkat lagi, menjadi dua, yaitu ikhtilaf tanawu, ya, atau pendapatnya variatif. Kemudian adalah ikhtilaf tadot, ya, perbedaan pendapat yang sifatnya kontradiktif. Di dalam wilayah-wilayah ikhtilaf tadot ini nanti akan berlaku hukum antara hak dan batil, ya. Jadi perbedaan pendapat yang memang yang sifatnya itu kontradiktif, ya. Misalkan contohnya apa ya? Contohnya misalkan paham-paham yang berada di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Misalkan ada paham yang meyakini bahwasannya kita itu harus melaknat sahabat-sahabat Nabi, ya. Maka dalam wilayah semacam ini kita tidak bisa mengatakan bahwa oke, kamu ikut pendapat kamu, ya, kita saling punya pandangan yang berbeda, saling menghargai, tidak bisa. Kalau dalam masalah ikhtilaf tadot, maka kita tidak bisa memberikan toleransi sebagaimana dalam ikhtilaf tanawu yang sifatnya variatif, ya.
Atau misalkan ada orang yang mengatakan zina itu enggak masalah, asalkan dilakukan suka sama suka, ya. Maka ini juga tidak bisa, karena zina dosa besar, ya. Dan sesuatu yang apa namanya ijma para ulama, sesuatu yang sudah diketahui hukumnya dari abad ke abad, bahwa tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa zina itu dibolehkan, ya. Maka ketika ada pendapat yang mengatakan zina itu boleh, maka jelas pendapat ini pendapat yang jeleneh, pendapat yang tidak, yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Ya. Nah, yang perlu kita ingat adalah dalam masalah ikhtilaf tanawu, kita ini wajib berlapang dada, memberikan toleransi, kemudian saling menghargai, sebagaimana kaidah yang disampaikan oleh Imam Asy-Syuyuti. Ya. Imam Suyuti mengatakan, layun kalu al-muhtalafih. Ya. Masalah-masalah yang masih diperselisihkan hukumnya, maka kita tidak boleh saling mengingkari. Kamu salah, kamu tidak tepat, kamu menyimpang. Ya. Tapi kita tasamuh, ya, memberikan toleransi. Wa innama yunkaru al-mujma'alaih. Akan tetapi, pengingkaran itu harusnya diarahkan kepada hal-hal yang memang sudah disepakati oleh para ulama, kemudian ada pihak yang menghukumi dengan hukum yang tidak sama dengan hukum-hukum yang sudah menjadi istilahnya itu sawabit, ya, sawabit, sesuatu yang paten. Daging babi misalkan, ya, daging babi sudah disebutkan dengan tegas dalam Al-Quran bahwa kita tidak boleh mengkonsumsinya, hukumnya haram. Tiba-tiba misalkan ada ilmuwan atau ada cendekiawan mengatakan daging babi enggak masalah, tidak dibolehkannya daging babi itu sebabnya, misalkan ya, sebabnya karena ada cacing pitanya. Ketika cacing pita ini direbus dengan suhu sekian ratus derajat Celcius atau disiram cairan kimia tertentu, maka sudah mati semua bibit-bibit cacing pitanya, maka sudah tidak apa-apa. Nah, misalkan ada yang mengatakan seperti itu, ini jelas pendapat yang tidak tepat, yang menyimpang, yang salah, yang pasti sesat. Ya. Dan kita tidak bisa memberikan toleransi dalam wilayah-wilayah semacam ini. Ya. Pasti kalau ini terjadi umat Islam marah, ya. Oke, ya, jadi teman-teman bisa memahami, ya, di wilayah mana kita memberikan toleransi dan di wilayah mana kita ini harus bersikap dengan tegas, ya. Tidak boleh sebagaimana kita memberikan toleransi dalam masalah ikhtilaf tanawu. Oke. Okay. Para ulama fikih, ya, dan para ulama secara umum dalam berbagai macam disiplin ilmu lainnya, mereka sudah menjelaskan bahwa perbedaan pendapat itu suatu yang terjadi di tengah-tengah umat Islam. Ya. Misalkan salah satunya Qotadah, ya, Ibnu Di'amah As-Sadusi, beliau mengatakan man lam ya'rifil ihtilafa lam yasum ra'ihatal fikhi bi anfihi. Barang siapa yang dia tidak mengetahui perbedaan pendapat para ulama dalam masalah-masalah fikih, ya, maka hidungnya belum mencium bau fikih. Kenapa beliau mengatakan demikian? Karena memang di dalam wilayah fikih ini wilayah yang saling berbeda. Ya. Bahkan dalam satu madhab yang sama pun, para ulama madhab, ya, itu sudah biasa berbeda pendapat. Nah, ini contoh nih. Ya. Kita masuk ke contoh. Contoh yang paling sering kita jumpai di tengah-tengah masyarakat, kalau zaman sekarang, ya, 5 tahun kebelakang itu sudah tidak terlalu menghebohkan. Tapi kalau mungkin tahun 90-an atau 2000 ke bawah, ya, masalah kunut subuh ini adalah masalah yang cukup sensitif, ya. Bahkan masalah yang dijadikan sebagai sekat polarisasi, ya. Kalau kunut subuh misalkan itu NO, kalau tidak berarti Muhammadiyah, ya. Jadi masyarakat awam itu menjadikan apa namanya
patokan itu dengan kunut misalkan ya, atau nanti Allahumma ba'id dengan doa iftitah ini wajah tuh misalkan ya. Nah, kita akan bahas, tapi sebelumnya saya mau nutup pintu dulu sebentar ya. Oke, jadi saya kan selain jadi dosen di Politeknik, di Teknik Informatika, juga memiliki semacam madrasah ya, yang saya dirikan bersama dengan teman-teman di kota, namanya Madrasah Fikih ya. Yang kita pelajari adalah tentang ilmu-ilmu alat ya, semacam usul dan kawaid fikih, dan juga usul dan kawaid tafsir ya. Nah, salah satu buku yang sangat saya sukai, karena buku ini memuat banyak sekali ragam pendapat dari berbagai macam madhab, baik madhab yang empat ataupun di luar madhab yang empat. Karena hakikatnya madhab itu pada dulu itu tidak hanya Syafi'iyah, kemudian Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, itu juga ada madhab-madhab yang lain ya. Misalkan di Andalusia ada madhab Dhahiriyah ya, yang punggawanya itu adalah Imam Abu Dawud Ad-Dhahiri, itu sebagai salah satu tokohnya. Kemudian beliau juga punya murid namanya Imam Ibnu Hazm ya, Imam Ibnu Hazm Ad-Dhahiri ya. Itu juga salah satu madhab yang menjadi kekayaan khazanah Islam yang ada di dunia. Dan juga sebenarnya ada madhab selain itu, hanya saja madhab-madhab tersebut tidak bertahan sampai zaman kita, sehingga yang populer dan dipegang oleh mayoritas kaum muslimin ya, ahlu sunnah wal jamaah, itu adalah madhahibul arba'ah. Bahas contoh ikhtilaf fikih. Ini ringkasan saja ya. Jadi nanti saya coba bacakan teks aslinya di dalam Al-Mausu'ah Al-Fiqih Al-Quwaitiyah. Jadi begini teman-teman semua. Kunut subuh ini sebenarnya bukan masalah Muhammadiyah dengan NU, tapi masalah memang ikhtilaf, perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para ulama. Ulama-ulama madhab ya. Madhab Hanafiyah, Hanabilah dan Tsauri, mereka mengatakan kunut subuh ini tidak disyariatkan. Saya coba baca ya, saya coba buka. Mungkin enggak tampil di slide. Saya coba buka sebentar. Bisa share screen nggak ya, Mas Ibrahim? Oke, kelihatan ya. Ini tadi kitab yang saya sebut, Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Quwaitiyah, ensiklopedia fikih yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kuwait ya. Jadi Kemenak lah gitu ya, Kemenaknya Kuwait. Nah, di dalam kitab ini aslinya ada sekitar 46-an jilid ya. Jadi tebal sekali karena memang berusaha menampung ragam perbedaan pendapat yang sangat banyak sekali. Nah, di sini kita akan bahas salah satu contoh kecil ya dari sekian banyak masalah-masalah fikih, masalah kunut ya. Teman-teman bisa lihat ya di layar monitornya. Al-kunut fi subhi. Kunut di dalam salat subuh.
Ikhtalafal fuqaha'u fi hukmil kunuti fi sholati subhi ala arba'ati aqwalin. Para fuqaha, para ahli fikih berbeda pendapat tentang hukum kunut subuh atas empat pendapat. Di sini tertulis empat pendapat ya, arba'ati aqwalin. Cuman saya cek hanya tiga, mungkin salah cetak ya, harusnya ala salasati aqwalin. Enggak apa-apa. Pendapat yang pertama, al-awwal, pendapatnya al-Hanafiyah wal-Hanabilah was-Tsauri. Pendapatnya pengikut madhab Hanafi, pengikut madhabnya Imam Abu Hanifah. Wal-Hanabilah dan pengikut madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Was-Tsauri dan Imam As-Tsauri, ya, Imam As-Tsauri, Imam Ahli Hadis. Kelompok yang pertama ini mengatakan wahwa annal kunuta fi subhi ghairu masru'in, bahwasanya kunut subuh itu tidak disyariatkan. Apa yang menjadikan landasan mereka dalam menentukan kunut itu tidak disyariatkan nanti ada setelah ini. Wahwa marwiyun an ibni Abbasin wa ibni Umar wa ibni Mas'udin wa Abi Darda radhiyallahu anhum, ya. Dan hal ini juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud dan juga Abu Darda ya radhiyallahu taala anhum, bahwasanya sahabat-sahabat ini disebutkan juga tidak melakukan kunut ya. Wa qala Abu Hanifah yang sebagai pelintis madhab Hanafiyah, beliau mengatakan al-kunut fil fajri bid'atun ya. Kunut pada sholat subuh hukumnya bid'ah, tidak ada tuntunannya. Wa qala al-Hanabilah yukrahu. Sedangkan penganut madhab Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan hukumnya makruh. Ya. Menjadi landasan kelompok atau pendapat yang pertama ini, ya. Wastadallu ala dhalika bima warda'ana nabiyya sallallahu alaihi wasallam qunata fi sholatil fajri sahran. Bahwasannya mereka berdalil ya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu melakukan kunut di dalam salat subuh selama sebulan. Yad'u fi kunutihi ala ahya'in min ahya'il arab. Kemudian di dalam kunut subuhnya ini Rasulullah beliau melakukan kunut ya yang isinya melaknat kabilah-kabilah Arab ya yang waktu itu membunuh utusannya, membunuh sahabat-sahabatnya. Jadi Rasulullah membacakan kunut pada sholat subuh ya. Dan ini dinamakan sebagai kunut mazilah ya. Summa tarakahu, kemudian baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya ya. Jadi pendapat yang pertama yang menyatakan kunut itu tidak disyariatkan ya, adalah ayat ini bahwasanya Nabi itu dulu sempat kunut selama sebulan, tapi kunutnya itu dalam rangka kunut nazilah ya, melaknat kabilah-kabilah yang melakukan pengkhianatan, pembunuhan kepada utusan Nabi dan sahabat-sahabat. Setelah sebulan selesai, summa tarakahu, kemudian Rasulullah meninggalkannya. Nah, nanti di sini yang menjadi akal perbedaan pendapat. Pihak yang memboleh kunut mendukung kunut dalilnya juga salah dalam hadis ini. Kenapa mereka tetap melaksanakan kunut? Nah, bedanya adalah di lafaz tarakahu, meninggalkannya. Nyanya ini kembali ke apa? Kembali ke kunutnya atau kembali ke ijatkan Nabi di dalam kunut ketika sholat subuh? Nah, ini muncul perbedaan pendapat. Lafaz hadisnya sama, hanya pemahamannya yang berbeda. Ya, pemahaman dalam semantika bahasa ya. Summa tarakahu, kemudian baginda meninggalkannya. Meninggalkannya itu meninggalkan kunutnya atau meninggalkan doa laknatnya, sedangkan kunutnya tetap. Pendapat yang tetap mengamalkan kunut memahami hadis ini bahwa yang ditinggalkan itu bukan kunutnya, tapi yang ditinggalkan adalah doa-doa laknatnya. Begitu ya. Oke, kita lanjut. Qalu ya, pihak yang
mengatakan kunut ini tidak disyariatkan mengatakan fakana mansukhon iditalku dali iditalku dalil anas ya bahwa sudah dimansuh sudah dihapus hukumnya dulu memang sempat dibolehkan oleh Nabi sebulan cuma setelah itu dihapus ya dengan sumatalokahu. Ini pemahaman kelompok pertama. Kemudian kelompok yang pertama dengan ayat yang ayat dari sahabat yang namanya Abu Malik Sa'ad bin Tawaf. Ya. Nah, Abu Malik Sa'ad bin Tawaf al-Asja'i, ia pernah bertanya kepada bapaknya, Kultu li abi, aku bertanya kepada bapakku, ya abati, wahai bapakku, innaka qad shallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau salat di belakang Rasulullah, wa Abi Bakrin dan juga Abu Bakar, wa Utsman, wa Ali, hahuna bil kuffah nahwan min khamsi sinina. Wahai bapakku, kamu dulu sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali di Kufah ya, dan semisalnya selama 5 tahun akan yaknutuna, apakah mereka semua Rasulullah dan sahabat-sahabatnya ini melaksanakan kunut? Maka bapaknya menjawab, Ai bunayya, wahai anakku, muhdatsun, bahwasanya hal itu adalah muhdats ya. Muhdats ini kadang dimaknai sebagai bid'ah ya, sesuatu yang baru. Wa fil lafdin, dan di dalam lafaz yang lain ya, dalam lafaz yang berbeda, bapaknya siapa? Sahabat Nabi ini Al-Asja'i, beliau mengatakan ya bunayya innaha bid'atun. Wahai anakku, sesungguhnya hal itu adalah bid'ah. Jadi ini pendapat kelompok yang pertama. Juga harus mengkaji pendapat kelompok lain dari madhab Malikiyah dan Syafi'iyah. Kita lanjutkan, kita sampai substansinya kita dapatkan ya. Wasani, pendapat yang kedua adalah pendapatnya madhab Malikiyah. Lil Malikiyati alal masyhur, pendapat madhab Maliki yang terkenal tentang masalah kunut subuh adalah wa huwa annal kunut fi subhi mustahabun wa fadilatun. Kunut subuh itu hukumnya adalah mustahab. Wah. Bagus, disukai, dicintai, wa fadilatun, dan mengandung fadilah. Ini pendapat madhab Maliki. Jadi menghukumi kunut subuh itu mustahab ya. Hebat begitu ya. Dalilnya apa? Ada dalilnya. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaknutu fi sholati subhi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika sholat subuh itu kunut. Ya. Kemudian juga mereka berdalil dari hadis yang lain. Ya. Dari Anas. Mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaknutu fil fajri hatta faraqa dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa melaksanakan kunut subuh sampai beliau meninggal dunia. Ini dalil yang dijadikan madhab Maliki dalam mendukung pengamalan kunut subuh. Nah, kelompok yang pertama, kelompok Hanafiyah, kemudian Hanabilah dan Tsauri, bukan tidak menemukan hadis ini, mereka menemukan ya. Kelompok-kelompok yang menolak kunut subuh ini juga sama mendapatkan hadis ini. Cuman mereka menghukumi hadis ini dengan hadis yang statusnya dhaif, statusnya lemah. Sehingga ketika sudah dianggap sebagai hadis yang lemah, tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Ini menurut pihak pendapat yang pertama. Tapi kalau kita nanti membaca pembelaan-pembelaan dari Syafi'iyah, mereka menguatkan hadis ini, tidaknya menghasankan hadis ini tidak lemah. Bahkan mereka mengkritik hadis dari tadi Al-Asy'ari tadi yang mengatakan bahwasanya kunut subuh itu adalah bid'ah. Bagi
Bagi pengikut Syafi'iyah yang sempat saya baca dulu, mereka mengkritik Al-Asja'i ini siapa sih ya? Sahabat yang dirasa tidak dikenal ya. Kenapa kok ada sahabat yang namanya tadi Abu Malik Al-Asja'i? Siapa dia? Nah, itu dikritik oleh pengikut madhab Syafi'i. Dan hal semacam ini adalah hal yang biasa dalam tradisi dialektika keilmuan Islam ya. Selama memang dibangun di atas keilmuan yang mendalam, kemudian hati yang bening, kemudian juga kedalaman apa namanya kolbu, hal ini hal yang wajar ya, karena para ulama ini berbeda pendapat tapi tidak saling mencela ya. Oke ya, jadi kita sudah melalui dua pendapat. Kita lihat pendapat yang ketiga, pendapatnya Syafi'iyah. Oke. Nah, ini dia. Tadi sudah kita lewati ya, pendapat Malikiyah itu mustahabun wa fadilatun ya. Jadi hukumnya mustahab, kemudian juga mengandung fadilah. Hanya saja di dalam madhab Malikiyah praktek kunut subuhnya itu tidak sama dengan Syafi'iyah ya. Kalau di dalam Syafi'iyah itu setelah ruku, kalau di Malikiyah itu qabla ruku ya, jadi sebelum ruku. Bahkan ada ulama Malikiyah itu yang mengatakan kunut subuh itu hukumnya wajib ya, ketika meninggalkannya maka sholatnya menjadi fasad, menjadi rusak ya. Dan itu memang hal yang biasa ya di dalam madhab, satu ulama dengan ulama yang lainnya saja sudah berbeda, apalagi beda madhab ya. Jadi kita harus memahami dimensi semacam ini teman-teman semua, meskipun mungkin teman-teman basic keilmuannya ilmu umum atau mungkin belum begitu memiliki keinginan ya, kuriositas untuk menggeluti hal-hal semacam ini, setidaknya melalui momen ini bisa muncul gairah ya, nanti bisa semangat ikut pengajian setelah selesai pesantren kilat ini dan melanjutkan melanjutkan pengembangan keilmuannya. Atsalis, pendapat yang ketiga, pendapatnya madhab Syafi'iyah. Nah, bagi pengikut madhab Syafi'i, mereka mengatakan wahwa annal kunuta fi sholati subhi sunnatun. Bahwasannya kunut subuh itu hukumnya sunnah. Dilaksanakan mendapatkan pahala. Bahkan Imam Nawawi mengatakan, qolan Nawawi ya'lam annal kunuta masyru'un indana fi subhi. Bahwasannya atau ketahuilah bahwa kunut subuh itu disyariatkan menurut kami, jadi menurut Imam Nawawi ya. Wa huwa sunnatun mutaakkidatun, bahkan beliau melanjutkan ucapannya mengatakan sunnah mutaakkidah, sunnah yang ditekankan ya. Jadi tidak hanya sebatas sunnah biasa tapi sunnah yang ditegaskan ya. Apa yang menjadi dalil madhab Syafi'i di dalam mengamalkan kunut subuh? Dalilnya sama seperti dalil madhab Malikiyah. Ya. Mazala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaknutu fil fajri hatta faraqad dunya. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa melaksanakan kunut subuh hingga ajal menjemput beliau. Jadi ini satu contoh ya, satu permasalahan yang sebenarnya masih sangat panjang yang jika kita bahas lebih mendetail, tapi setidaknya dari sini teman-teman bisa melihat bahwa perbedaan hukum, perbedaan pendapat di kalangan para ulama di dalam hukum-hukum fikih, sekali lagi ya, di dalam masalah fikih itu adalah hal yang wajar, hal yang biasa. Selama memang disimpulkan oleh ulama-ulama yang otoritatif di dalam keilmuan syariah ya. Jadi kalau misalkan orang tidak memiliki kapabilitas ilmu agama, tidak memiliki kompetensi, tidak teruji,
kemudian dia menyimpulkan sesuka dia, maka jelas tidak diterima karena dia bukan mujtahid. Atau misalkan begini, ada yang mungkin tanya, boleh nggak saya ketika ada banyak pendapat, saya mengambil pendapat yang paling enteng-enteng saja? Ya jelas nggak boleh. Kalau seperti itu, para ulama mengatakan nggak boleh. Ya. Yang kita ikut, kalau misalkan kita memilih salah satu madhab dari madhab yang empat, ya kita komit mengikuti bagaimana madhab itu merumuskan dan menentukan hukum-hukum fikihnya. Ya. Jadi nggak boleh kita ambil yang paling ringan, yang paling gampang, yang paling enteng, begitu ya. Nanti malah kacau jadinya. Oke, saya stop yang ya, tutup dulu. Kita lanjut ke slide. Contoh yang kedua. Contoh ikhtilaf fikih yang kedua adalah di dalam perbedaan pendapat menghadiahkan bacaan Quran untuk mayit dan juga membaca Al-Quran di atas kuburan. Nah, ini menarik juga nih ya. Kalau di kampung-kampung ya, itu tiap Jumat Kliwon atau mungkin momen-momen tertentu sebelum Lebaran nyekal begitu ya sambil membaca Quran. Itu sebenarnya hukumnya bagaimana sih ya? Boleh atau tidak membaca Al-Quran sendiri di atas kuburan dan juga mengirimkan pahala bacaannya? Boleh tidak? Nah, ini saya mengutip salah satu referensi dari kitabnya Imam Jalaluddin As-Suyuti, judulnya Syarhus Sudur. Ya, di situ ada pembahasan bab fikiraatil Quran lil mayyiti au alal qabri. Pembahasan tentang membaca Al-Quran untuk mayit mengirimkan pahala bacaannya atau membacanya di atas kuburan, itu hukumnya bagaimana? Nah, ini unik nih ya. Jadi disebutkan ikhtalafa fi wusuli sawabil qiraati lil mayyit, bahwasanya para ulama itu berselisih pendapat tentang sampai atau tidaknya pahala bacaan membaca Al-Qur'an untuk mayit. Ya, jadi yang pertama dibahas dulu hukum mengirimkan bacaan Quran kepada mayit ya, yang sudah meninggal, itu pahalanya sampai atau tidak. Nah, ini ada perbedaan pendapat ulama. Fajumhurus salaf wal a'immatus salasah alal usul. Mayoritas para salaf itu orang terdahulu ya, orang-orang soleh zaman nabi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu para salaf ya, salafus soleh. Wal a'immatus salasah, dan imam madhab yang tiga ya, mereka mengatakan alal usul sampai ya. Sedangkan Imam Syafi'i ya, yang madhabnya kita anut di Indonesia, itu beliau malah menyatakan sebaliknya. Teman-teman semua, wa khalifun fi dzalika imamun Syafi'i, dan pihak yang menyelisihi pendapat ini semua adalah Imam Syafi'i. Mustadalan, Imam Syafi'i menjadikan dalil pendapatnya ini di qaulihi ta'ala ya, ayat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa an laisa lil insani illa ma syaa, bahwasanya manusia itu hanya akan mendapatkan segala sesuatu yang ia upayakan di dunia. Jadi kalau dia hidup kemudian sholatnya bolong-bolong, ya sudah, dia dapat pahalanya dari sholatnya yang bolong-bolong itu. Dia rajin puasa sunnah Senin Kemis, dia rajin sholat duha, sholat tahajud, maka ya dia mendapatkan pahala itu. Kalau kemudian ada orang tidak sholat, tidak ibadah yang dikirimi bacaan oleh orang yang masih hidup, maka bagi Imam Syafi'i misalkan bacaan qiraah ini tidak sampai ya. Sebabnya kenapa? Sebabnya adalah ayat ini dipahami oleh Imam Syafi'i bahwa manusia mendapatkan hasil atau pahala itu sebatas dari yang ia upayakan di dunia sewaktu hidup. Ini menurut madhab menurut Imam Syafi'i. Jadi teman-teman wajib bedakan ya, pendapat Imam Syafi'i dengan pendapat madhabnya, madhab Syafi'i, itu ada perbedaan. Ya, jadi ketika disebut pendapat madhab Syafi'i, itu bukan semuanya adalah pandangan-pandangan hukum dari Imam Syafi'i. Karena begini teman-teman, semoga kita ketahui ya supaya tidak salah paham.
di dalam madhab Syafi'i yang saya ketahui, itu ada tingkatan-tingkatan ulama-ulama mujtahidnya. Ada buku bagus judulnya Al-Ijtihad wa Tabaqat Mujtahidi Syafi'iyah. Ijtihad dan tingkatan-tingkatan ulama mujtahid di dalam madhab Syafi'iyah yang ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad Hasan Hito. Nah, beliau di situ menyebutkan mujtahid tingkatan pertama ya, atau mujtahid apa ya, saya lupa istilahnya. Mujtahid mutlak ya, mujtahid mutlak yaitu Imam Syafi'i selaku muassis madhabnya, selaku pendiri madhabnya. Nah, di bawah mujtahid mutlak itu ada mujtahid mustaqil, mujtahid independen. Mujtahid independen ini dia itu menjadi pengikut Imam Syafi'i, tapi bukan mengikuti segala kesimpulan-kesimpulan hukum dari Imam Syafi'i, tapi mengambil metodologi, mengambil framework, mengambil kerangka usul madhab, usul fikihnya yang dipakai untuk menyimpulkan hukum yang dimungkinkan, hukum yang disimpulkan oleh mujtahid mustaqil ini sering tidak sama dengan kesimpulan hukum dari Imam Syafi'i. Kenapa? Ini bukan mengcopy paste pendapat-pendapat Imam Syafi'i, tapi hanya mengambil metodologi perumusan hukum agama yang telah dibuat oleh Imam Syafi'i, diambil, kemudian mereka gunakan dan memungkinkan tidak sama dengan hasil istimbat, hasil penggalian hukum, hasil keputusan hukum dari Imam Syafi'inya sendiri. Jadi kadang begini, jadi jangan sampai kita salah, Imam Syafi'i sendiri mengatakan membaca atau mengirimkan bacaan Quran kepada mayit tidak sampai, tapi kenapa Syafi'iyah di Indonesia melakukan itu? Ini kan jelas menyelisihi madhabnya, kan kadang seperti itu ya. Nah, ini salah paham, salah paham. Karena nanti ulama-ulama madhab Syafi'iyahnya sendiri itu juga memiliki pendapat-pendapat yang mendukung bahwasannya sampai. Misalkan begini ya, ayat ini dipahami oleh misalkan begini. Annaha khosotun biqaum Ibrahim wa qaum Musa shalawatullah ala nabiyyina wa alaihim fa amma hadhil ummah malhumah falahama syi'ta wa falahama syi'ta wa masya'alaha. Jadi begini, pendapat yang lain yang memahami ayat wa an laisa lil insani illa ma syaa, bahwasanya ayat ini bukan ditujukan untuk umat Islam ya, tapi khusus untuk kaumnya Ibrahim dan kaumnya Musa. Jadi yang masuk hitop ayat ini menurut kelompok yang menyatakan bahwa kirim bacaan, kirim doa itu pahalanya sampai, mereka bukan tidak menemukan ayat ini, menemukan, tapi memahami ayat ini dengan pemahaman yang tidak sama dari sisi bahasa, semantik begitulah ya. Nah, bagi mereka ayat ini memang betul ayat, cuman maksudnya ini bukan untuk umat Islam tetap sampai ya. Kata mereka, hadihil ummatul marhumah, umat ini adalah umat yang dirahmati. Ayat ini khusus untuk kaumnya Ibrahim dan kaumnya Musa. Ini menurut pihak yang mendukung atau yang membolehkan, tapi memiliki penafsiran yang tidak sama tentang ayat yang dijadikan Imam Syafi'i untuk menolak sampainya atau menolak sampainya pahala kirim bacaan Quran. Nah, kelompok lain yang memahami ayat ini dengan pemahaman yang tidak sama dengan Imam Syafi'i, mereka mengatakan annal murada bil insani huna al kafir. Nah, bahwasannya pihak yang disebutkan di dalam ayat ini yang tidak mendapatkan manfaat dari kiriman pahala itu bukan muslim tapi kafir ya. Ayatnya memang betul wa an laisa lil insani illa ma syaa, tapi bagi kelompok atau pendapat yang ketiga ini, yang dimaksud al-insan, manusia di dalam ayat ini adalah bukan muslim tapi kafir. Jelas kafir tidak bisa dikirimi pahala. Itu
logika atau analisis yang dipakai pihak-pihak yang menyelisihi pendapat Imam Syafi'i. Ya. Jadi memang menarik teman-teman ya, kita semakin banyak membaca hal semacam ini semakin terbuka nanti. Kita lanjut sebentar lagi. Tadi teman-teman sudah melihat ya, saya kutipkan dua referensi, pertama Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Quwaitiyah, kemudian yang kedua Shalhusudul dari Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dan ketika mereka menyebutkan atau membahas hukum-hukum fikih, mereka menyimpulkan tidak hitam putih, tidak langsung main vonis, main gebuk, enggak. Tapi dirinci, ya, ikhtalafal ulama'u, ikhtalafal fuqaha'u, para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, ya, dan seterusnya. Kemudian diuraikan satu demi satu argumen, alasan, dalil yang dijadikan masing-masing kelompok. Ya. Ini dinamakan tahwil mahalli niza, menguraikan akal perbedaan pendapat. Jadi tidak langsung main vonis, main menyalahkan, main menuduh bid'ah misalkan. Enggak seperti itu. Ya. Mereka, para ulama sering mengatakan begini, laqad ittafaqal fuqaha fi hadhil mas'alah. Ya, bahwa sering sekali para fuqaha mengatakan kami telah sepakat di dalam masalah ini. Walakinnahum ikhtalafu fi kada wa kada ala thalathati aqwalin. Akan tetapi mereka berbeda pendapat di dalam masalah demikian dan demikian ke dalam tiga pandangan. Ya. Jadi memang wajar hal semacam itu ya. Ini mungkin penutup ya. Solusinya bagaimana ketika kita hidup di tengah masyarakat kemudian menjumpai fenomena-fenomena yang heterogen dalam pengamalan agama. Kemudian kita supaya tidak terjebak ke dalam pertikaian tiada henti yang sebenarnya pertikaian itu tidak efektif ya. Sebenarnya boleh kita berdiskusi, berdialektika, berdialog, ya saling tidak sepakat. Cuman ada wilayahnya, yaitu wilayahnya para alim, orang yang memiliki kapasitas ilmu. Sedangkan wilayahnya awam itu jangan terjebak ke dalam sikap untuk saling memvonis, menyalahkan. Ya. Paling enak kita hidup sebagai manusia itu kan kalau ketemu memberikan salam, ya, menanyakan kabar, kemudian apa namanya, atau memberikan hadiah mungkin, bahkan itu bukan hanya kepada sesama orang Islam, ya, kepada non-Muslim sekalipun, kita diperintahkan untuk berbuat baik. Ya. Jadi kita hidup itu nanti enak, nyaman gitu ya, adem ya. Cuman untuk bisa sampai ke dalam tahapan memberikan toleransi ke dalam hukum-hukum agama yang diperselisihkan, ini memang butuh waktu dan butuh tahapan-tahapan untuk belajar. Nah, solusi pertama yang saya rumuskan, pertama begini ya, karena kita punya Tuhan yaitu Allah, maka kita berdoa. Ya, berdoa supaya hati kita selalu dijadikan tidak mudah suudon kepada saudara kita, teman kita, ya, sesama muslim. Ya. Yang beda amalannya dengan kita. Barangkali belum tahu sisi-sisi kelilan kita itu. Kemudian yang kedua, apapun disiplin ilmu kita, maka tugas kita sebagai muslim, kita berusaha untuk mempelajari agama ini dengan serius. Salah satunya dengan menggunakan sistem tadaruj, berjenjang. Ya. Jadi jangan sampai kita belajar agama itu langsung loncat tinggi. Belajar langsung jihad, ya, mati syahid. Akhirnya bukan jihad sesuai dengan tuntunan agama, malah misalkan melakukan pengeboman, radikalisme, terorisme. Ya. Karena tidak tadaruj, tidak bertahap, ya. Akhirnya kena cuci otak, ketemu dengan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, ya. Kemudian mengalahkan kepada tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, tapi dibungkus bahwa hal itu adalah Islami. Kemudian kita juga berupaya mencari guru yang ilmunya luas, kemudian yang bijak, ya, yang bisa membimbing kita. Kemudian yang ketiga, setelah kita memiliki ilmu yang cukup, yang mapan, ya, kita sudah bisa bahasa Arab, baca kitab, kemudian belajar ilmu-ilmu alat, ilmu-ilmu untuk
mengetahui penyimpulan hukum, kita nanti coba baca-baca berbagai pandangan yang berbeda dengan yang selama ini kita pegang. Wah, itu manfaatnya banyak teman-teman semua. Ya, akan membuka cakrawala pikiran kita, ya, kemudian menjadikan hati kita semakin lapang, dan kita nanti akan semakin sayang kepada saudara kita yang sesama muslim. Kemudian yang terakhir adalah tumbuhkanlah semangat curiosity, ya, curiositas, rasa ingin tahu yang mendalam, bukan menumbuhkan rasa ingin menyalahkan, itu tidak tepat, ya. Jadi yang ditumbuhkan adalah rasa ingin tahu. Nanti dari tumbuhnya curiosity ini akan memicu gairah intelektualitas kita, gairah keilmuan kita, supaya senantiasa menggali hazanah keilmuan-keilmuan Islam, ya. Jadi ini metode-metode yang ditempuh oleh para ulama, ya. Jadi semangat, jangan mudah menyerah, jangan mudah puas juga, ya. Dan juga jangan mudah untuk memberikan judgement, ya, vonis, tapi harus menganalisis, ya, mencari tahu lebih mendalam. Ini referensi yang saya pakai. Oke. Mungkin sampai di sini apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyimak secara online. Dan insya Allah saya diminta kembali oleh Pak Oktav dan Mas Ibrahim untuk mengisi materi yang berbeda tanggal 30 April, ya, kalau nggak salah, hari Jumat juga. Temanya beda, kalau ini fikih nanti tentang tauhid. Mungkin begitu dari saya kembalikan ke Mas Ibrahim atau teman-teman dari tim Bisa AI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin.